Wah, aku udah telat sholat nih, guys. Buru, 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 buru. Ini udah jam 4. Udah, kita wudu dulu, guys. Wudu, 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 wudu. Eh, kok mati? Nah. Nah, kaki, kaki, kaki. Nah, oke, sip. Nah, langsung saja, guys. Kita pergi sholat, ya. Kita sholat di sini, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Oke, sip. Kita ngaji dulu deh, guys. Ngaji dulu. Ngaji, ngaji, ngaji. Aku mau ngaji, guys. Minggir, Pak. Aku mau ngaji, Pak. Nah, kok ini Qurannya kebalik, Pak? Bapak ngajinya mengarah kemana sih, Pak? Ini kebalik, Pak. Bapak ini. Kita balik dulu, guys. Nah, kita betulin, guys. Nah, oke, kita ngaji, guys. Loh, Pak, aku mau ngaji, Pak. Malah diganggu, guys. Wah, kocak gaming ya. Bodo amat dah. Loh, itu si Bambang tuh ngapain si Bambang? Woi, Bambang. Lo ngapain, Bambang? Bambang lagi hitung jamaah, Bang. Oh, lagi hitung jamaah. Ramai ya, Bambang, iya, ya? Bang. Iya, oh, Bang. Oh iya, kamu remaja masjid ya di sini, Bambang, ya? Iya, Bang. Oke, sip, Bambang. Ramai ya masjidnya, Bambang, ya? Iya, lagi ramai nih, Bang. Bisa dimintain THR satu orang. Satu orang 10.000, satu orang 5.000, berapa ini? Banyak kali, iya, ya, guys, Bang. Ya? Aduh. Duduk, oh iya, dulu dah. Kenapa, Bambang? Ada kabar gembira, Bang. Kabar gembira apaan tuh? Duduk dulu, Bang. Iya, Bambang, sabar ini. Nah. Bambang punya kabar gembira, Bang. Apa tuh, Bambang? Bambang sekarang udah pinter, Bang. Oh, udah pinter. Iya, Bagus, Bang. Bagus berarti. Pintar apa tuh? Pintar matematika, Bang. Pintar matematika, oke, sip. Kirain pintar, iya, jam sud epep ya. Atau udah pintar main ML. Wah, udah hatam kalau itu, Bang. Udah hatam ya, Bambang, ya. Iya, Bang, Bambang udah pintar jawab soal matematika dengan cepet, Bang. Bagus dong, tambah-tambah atau kali-kali atau apa tuh, Bambang, pembagian. Bentar, Bang. Ini Abang ini mau nyapu, Bang. Begini dulu, kita di bagian belakang, Bambang. Bagian sini deh, bagian sini. Sini, Bambang. Nah. Bambang pinter semuanya, Bang. Pokoknya matematika, Bang. Udah pembagian nih, Bang. Juga bisa, Bambang. Wah, jago Bambang itu, Bang. Oh, oke. Coba aku kasih soal nih. Gimana? Ya udah, Bang. Coba kasih Bambang soalnya. Bambang jawab nih. Coba. 4 kali 5 berapa, Bambang? Wah, itu terlalu easy, Bang. Terlalu easy, kok. Yang susah, Bang. Yaudah, yaudah, yaudah. 100 kali 24. Pak. Pinggir dulu, Bang. Pak. Kita duduk di mana-mana aja digangguin, Bambang, ya? Iya, Bang. Ribet banget nih hidupnya villager sini, Bang. Iya, kepo banget dia, Bambang. Nah, coba, Bambang. Iya, Bang. 100 kali 24. Jawabannya itu 60, Bang. 60? Loh, kok 60 sih? Iya, Bang. Kok 60 sih, Bambang? Salah, kocak. Kan gak apa-apa, Bang. Benar salahnya, yang penting Bambang jawabnya cepet, Bang. Itu mah namanya lu jawab ngasal, Bambang. Itu mah gak pinter, lu cuma jawab ngasal. Gimana sih? Kan Bambang tadi bilang udah pinter jawab cepet, Bang. Ya deh, Bambang, serah kamu deh, Bambang. Yang penting bisa jawab cepet ya, Bambang, ya. Kalau lu kayak gitu di sekolah ditampol lu, Bambang. Bodoh amat dah, guys, ya. Gak jelas sih si Bambang, guys. Salah, Bambang. Bentar, kok gak bunyi-bunyi nih? Oh, lupa, guys. Gak ada mic-nya. Harusnya ada mic-nya. Pantas azannya gak bunyi-bunyi, Bambang. Gimana sih aku? Aku tungguin dari tadi. Iya, gue bilang kok nggak asan-asan ini. Aduh. Ya kebalik, kocak. Nah, oke. Okay. Nah, baru nih bisa sholat nih. Mana postatnya, Bang? Ya, postatnya nggak ada.
Jadi kamu yang imam, Bambang. Wah, abang aja, Bang. Yaudah, guys. Kita bakalan tunggu sholat dulu ya ini ya. Iya, mau sholat apa nih, Bang? Nggak tahu, Bambang. Kayak sholat asar. Sholat asar. Iya. Allahu Akbar. Nah, udah bunyi, Bambang. Ayo, ayo, ayo. Aku imam nih. Nah. Kamu. Imam, Bang. Bambang. Nah. Oke, sip. Udah? Oke. Aku mulai ya. Luruskan saf. Allahu Akbar. Nah, oke, guys. Kita jadi imam. Bambang jadi makmum tuh. Ikut, Bambang. Nah, kirain gak ikut sih Bambang, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, doa dulu, guys. Doa dulu. Doa dulu ya. Lu baca doa apa, Bambang? Ya Allah, semoga Bambang tambah pinter dan semoga tahun ini Bambang dapat THR banyak-banyak pas lebaran. Amin. Amin. Oke sih, Bambang. Oke lah, guys ya. Jadi seperti itu. Balik lagi bersama saya Gus Ampeling dan Bambang di sini. Nah, di video kali ini kita bakalan mereview add-on lagi nih, teman-teman. Kita duduk dulu nih. Nah, add-on kali ini kita bisa sholat, guys ya. Nah, sebelumnya kita udah pernah, teman-teman ya, review add-on bisa sholat. Tapi bentar, Bang, ini kita dikerumunin nih, Bambang ya. Sebelumnya kita pernah review add-on yang bisa sholat, tapi ini ada lagi, teman-teman ya, yaitu updatean dari Hams, apa sih, Bambang? Sirhams. Nah, mungkin di sini saya langsung tunjukin aja nih kepada kalian add-onnya ini ya. Nah, di sini kita sudah pasang dua add-on nih, teman-teman. Nah, di bagian aktif ini nggak ada soalnya Bambang yang hostnya ya. Nah, di sini kita sudah pasang dua add-onnya ini, yaitu Ramadan Pack. Dan di sini untuk keterangannya nih, kalian bisa lihat creator Hams 22. Nah, YouTube-nya Sirhams. Nah, ya guys ya, Sirhams ya. Dan yep, untuk add-onnya ini kita udah pernah review di video sebelumnya, teman-teman ya. Dan yang update-annya itu yaitu yang ini, guys. Nah, player salat, guys ya. Di sini kalian bisa salat, guys, untuk add-onnya ini keren banget. Dan yep, untuk creator-nya sama aja, teman-teman ya. Creator-nya Hams 22, YouTube Hams MC atau Sirhams, teman-teman ya. Nah, jadi untuk tata cara penggunaan add-onnya ini kalian bisa langsung tonton aja video kreatornya langsung, teman-teman ya. Nah, yang dimana simpelnya itu kalian harus taruh bagian add-on player sholatnya ini bagian atas, guys. Dan untuk bagian Ramadan packnya ini bagian bawah. Dan yep, kalian nggak boleh pasang add-on lain selain add-on duanya ini, guys ya. Nah, jadi wajib, guys, nggak boleh ada add-on lain. Nanti add-onnya ngebug, nggak bisa jalan sholatnya nantinya, guys. Nah, jadi seperti itu ya. Lagi pula untuk add-onnya yang Ramadan ini udah lengkap banget, teman-teman ya. Kita udah review kemarin, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini udah lengkap dari masjidnya, dari penjual baju. Nah, lengkap deh pokoknya, ada mikrofonnya. Jadi kalian harus sinkronkan juga sama add-onnya ini. Jadi kalian harus gabungin biar bisa sholat, teman-teman ya. Biar bisa sholat berjamaah juga sama villager-villagernya. Di updatean sebelumnya kan cuman villagernya doang yang bisa sholat, guys. Nah, jadi di sini ditambahin biar playernya itu bisa sholat juga, guys. Dan di sini kalian bisa lihat kita berada di map yang ada masjidnya. Jadi kalau kalian punya map tapi nggak ada masjidnya, kalian bisa buat aja sendiri, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini add-on dari ini, guys ya, Ramadan packnya. Jadi kalian tinggal spawn aja, guys. Nah, yang ini nih. Nah, kalian tinggal spawn aja. Coba di sini kita bakalan spawn aja ya, biarin nabrak ya, guys ya. Nah, jadi kalian tinggal interaksi aja dan yep, dia bakalan berubah jadi masjid besar. Nah, seperti ini, guys. Nah, oke ya. Jadi kalian tinggal atur aja letak-letak sholat-sholatnya gitu, guys. Letak untuk villager sholatnya itu. Nah, panduannya kalian bisa tonton di video aku sebelumnya tentang add-on Ramadan packnya ini, atau kalian bisa tonton langsung di kreatornya aja, teman-teman ya. Nah, di sana lebih lengkap, guys, untuk tata cara penggunaan add-onnya ini. Nah, Bambang lagi ngapain? Kamu ngajar ngaji, Bambang? Iya, Bang.
atau belajar ngaji kamu, Bambang? Bambang lagi ngajar ngaji. Lagi ngajar ngaji. Oke, sip. Salah. Oh, salah. Oke, sip. Iya. Ini seharusnya baca. Ya. Kabur deh, Bambang. Marah dia, Bang. Nah, ini nih. Nah, ini cocok nah, nih kamu ajar ini, nih. Nih. Nah. Ayo baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Maunya kamu di sini, Bambang, duduknya. Gimana sih si Bambang, guys? Salah ya, Bang. Iya, kebalik kocak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan yep, kalian bisa lihat tadi, kita bisa sholat sendiri, bisa jadi makmum, dan juga bisa jadi imam juga teman-teman ya. Dan yep, minusnya untuk add-onnya ini, kalian gak bisa tentuin kalian mau sholat berapa rakaat. Jadi untuk add-on sholatnya ini, kalian hanya bisa sholat satu rakaat teman-teman ya. Nah, itu minusnya guys. Tapi untuk yang lain udah bagus banget teman-teman ya, apalagi kalian gabungin sama add-on Ramadan pack-nya teman-teman. Di sini udah lengkap banget. Nah, di sini udah bisa ngaji nih. Nah, bisa ada ajannya juga nih, ada mikrofonnya. Nah, di sini ada jamnya juga. Jadi lengkap teman-teman. Dari pakaiannya juga kalian bisa lihat. Nah, ini kita udah review sih teman-teman ya. Kita fokus ke bagian sholatnya aja teman-teman. Nah, kamu kenapa nggak pakai baju muslim, Bambang? Oh iya, Bang. Kenapa nggak pakai baju koko? Pakai, Bambang. Pakai gamis. Oh, iya, Bang. Bentar, Bang. Mau pakai gamis nih, Bang. Nah, oke, okay, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, kamu pakai itu, Bambang. Pakai yang ini. Nih. Nah, sip. Oke. Okay. Wih, ganteng kali ini, Bambang. Nih. Udah kayak ini, Bang. Kayak apa? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Oke, okay guys, dan mungkin coba di sini saya bakalan tunjukin nih gimana cara sholatnya ya. Ini villagernya malah ini guys di situ. Kita sholat di sini aja dah. Nah, untuk sholatnya di sini untuk sholat sendiri dulu nih. Kalian bisa langsung klik kanan aja atau kalian main di HP. Kalian tinggal pencet aja guys ya bagian sajadahnya ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian udah pencet, kalian belum bisa sholat, tapi kalian harus pencet dulu di atas bagian bar itemnya itu, kalian harus pencet kalau kalian mainnya di HP guys atau Pocket Edition. Tapi kalau kalian mainnya di Bedrock, kalian tinggal klik kanan aja lagi teman-teman bagian sajadahnya. Nah, ini udah bisa teman-teman, jadi kita tinggal sholat nih. Nah, oke sip, untuk animasinya bagus banget nih guys. Nah, berdirinya, rukuknya bagus banget menghadap ke ini bawah, depan gitu. Sujudnya juga bagus. Nah, lututnya di depan nih. Nah, duduk di antara dua sujud. Bagus banget, guys. Animasi salamnya juga bagus nih. Kanan dulu, habis itu kiri. Beda yang sama sebelumnya. Yang sebelumnya itu kiri dulu, habis itu kanan ya. Dan untuk add-onnya ini, kalau kalian sudah sholat, di sini kalian otomatis langsung duduk, teman-teman ya. Alias kalian bakalan ini dulu baca doa dulu teman-teman ya, baca-bacaan dulu teman-teman. Nah, jadi kalau kalian tinggal pengen berdiri, kalian tinggal loncat aja atau shift aja teman-teman ya. Nah, atau sneak, tinggal sneak, otomatis kalian berdiri. Oke sih Bambang. Bambang menghayati sekali ya doanya ya. Yang lagi tidur ternyata si Bambang guys. Habis sholat langsung tidur. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk animasinya keren banget, tapi sayangnya hanya bisa sholat satu rakaat aja teman-teman ya. Nah, seperti waduh, itu. Habis kali ini, Bang. Coba-coba di sini kita bakalan jadi imam atau Bambang jadi imam deh. Coba kita bakalan setting dulu, guys. Yo, Bambang jadi imam nih. Nah, sini kita udah setting maghrib. Jadi kita bakalan lihat nih villagernya ngikut jadi ini ya, makmum ya. Nah, dan Bambang jadi imam. Dan di sini saya bakalan jadi makmum, guys. Makmum Bambang banyak banget, Bang. Iya, Bambang. Nah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu jadi imam, Bambang. Nah, aku jadi makmum. Nah, jadi di sini kita belum bisa sholat sebelum imamnya udah mulai, guys, takbir ya. Nah. Ayo. Ayo, Bambang. Udah rapat nih. Wah, itu kenapa ada yang duduk itu? Mulai Bambang. Nah. Bambang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, jadi kita bakalan ikut juga. Kalau kalian, loh, aku telat ikutnya Bambang. Kocak. Aduh.
Langsung duduk aku, guys. Kocak ngulang-ngulang Bambang. Nah, udah-udah. Kamu imam Bambang. Aku makmum. Minggir, Pak. Nah, kita langsung ikut imam aja, guys. Nah, jadi kalian tinggal loncat. Habis itu, kalian langsung ikutin aja imamnya, guys. Kalian gak usah pencet apa-apa. Kalian hanya pencet spasi kalau kalian di bedrock. Kalau kalian di HP, kalian tinggal pencet aja, guys. Loncat ya. Nah, ini kita langsung mulai aja, guys, sholatnya. Jadi aku ikut di Bambang nih. Aku gak pencet apa-apa, guys. Nah, langsung ikut ke imam ya. Ini, ini makmumnya, villagernya banyak kali, guys. Assalamualaikum warahmatullah. Doa dulu. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu ya, keren banget ya. Nah, Bambang jadi anak yang rajin. Semoga Bambang naik tanah suci. Amin. Amin Bambang. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu. Nah, dan untuk villager-villagernya ini dari add-on Ramadan Pack ya. Nah, untuk add-on Ramadan Pack kita udah pernah review, guys. Kalian bisa download juga, cek link deskripsi ya. Dan yep, jadi seperti itu aja, guys, untuk add-onnya ini. Oh ya, terakhir nih, di add-onnya ini kalian bisa duduk juga. Jadi kalian bisa duduk seperti ini, guys. Kalian tinggal lihat ke bawah aja, habis itu kalian sneak. Nah, otomatis kalian bakalan duduk nih. Widih, keren Bambang. Mantap ya. Nah, kalau kalian pengen berdiri, kalian tinggal lepas aja sneaknya, guys. Nah, jadi kalian bisa pakai duduk seperti ini untuk ngaji gitu, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal taruh Al-Quran seperti ini. Atau kita mau belajar ngaji nih. Nah, oke, sip. Dan animasi duduknya itu bagus banget, guys. Kalian bisa lihat nih. Nah, dia duduk sila gitu ya, guys, ya. Nah, duduk anak soleh. Oke, sip, Bambang. Nah, ini kakinya bagus banget, guys, animasinya. Dan di sini kalian bisa muter-muter. Nah, 360 derajat, guys. Oke, dan yang terpenting itu, teman-teman ya, kalau kalian pengen sholat itu, kalian wajib taruh atau letakin dulu, guys, ininya nih. Nah, jadi kalian harus atur dulu nih, kalau kalian masjidnya, kalian harus setting dulu, teman-teman. Nah, di bagian imam itu, kalian harus taruh yang syekh, dan bagian makmum itu, kalian harus taruh yang villager laki-laki, teman-teman. Beda lagi yang kalau kalian villager perempuan ya. Nah, di saf lain, guys. Nah, jadi seperti ini kalian wajib atur, teman-teman ya. Kalau kalian nggak atur, kalian nggak bisa sholat, guys. Nah, kalian wajib atur bagian imamnya depan sini, bagian makmumnya bagian sini. Dan kalau kalian pengen sholat, kalian wajib di bagian yang biru-biru ini, guys. Nah, sebagai imam wajib di bagian biru, makmum wajib di bagian biru juga. Kalau kalian di bagian hijau, nggak bisa ikut sebagai makmum, guys. Nah, seperti itu ya. Dan untuk tata cara penggunaannya, kalian langsung aja nonton video kreatornya langsung atau video aku di review Ramadan Pack-nya itu, guys. Di situ kalian bisa lihat tata cara atau penggunaannya gimana, guys, ya. Nah, okelah. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin download add-on-nya, langsung aja cek link deskripsi untuk download add-on-nya ini ya. Dan yap, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Bye-bye.